Kapolsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat Kompol Sigit Kumono pada saat melakukan patroli bersama dengan anggota di tengah hujan lebat di Bilangan Jakarta Barat menemukan seorang wanita hamil bersama suaminya yang sedang terjebak hujan pada saat dalam perjalanan ke puskesmas untuk bersalin. Diketahui pada saat ditemui petugas, sang istri yang bernama Syafira Nur Amaliani sedang mengalami kontraksi di tengah banjir. Melihat hal tersebut, Kompol Sigit bersama dengan anggotanya bergegas untuk melakukan evakuasi dan membawanya ke puskesmas Kebonjeruk untuk dilakukan penanganan medis. Dari Jakarta, Ari dan Nadia, Tribrata TV, salam Tribrata.